Pengantin terpaksa nikah di kandang ayam, hasil dekorasi bikin shock. Kisah pengantin yang terpaksa menikah di kandang ayam menjadi viral. Pasalnya, mereka berhasil menyulap kandang ayam menjadi tempat pernikahan dengan dekorasi mewah seperti di gedung. Penampakan hasil dekorasi dibagikan oleh akun TikTok @resta_ayu. Hingga berita ini dipublikasikan, video sedikitnya telah disaksikan 37.000 kali dan mendapatkan 1.400 tanda suka. Dalam video, terlihat sebuah bangunan yang dijadikan tempat ternak ayam. Isi bangunan itu begitu kotor dan dipenuhi dengan ratusan ekor ayam. Selain ayam, bangunan itu juga dijadikan gudang. Hal ini terlihat dari tumpukan karung beras, gandum, sampai bahan-bahan bangunan. Pengantin tersebut terpaksa menjalani prosesi akad nikah sampai resepsi di kandang ayam. Hal itu disebabkan karena adanya PPKM. Aturan PPKM membuat calon pengantin tidak diperbolehkan menggunakan tenda. Keluarga pun memutar otak dan menemukan inisiatif untuk menggunakan gudang dan kandang ayam sebagai lokasi pernikahan. Penampakan bangunan untuk gudang itu begitu kotor. Atap bangunan yang hanya terbuat dari kayu dan seng juga begitu rapuh. Kayu-kayu yang menyangga atap sendiri sudah dipenuhi dengan sarang laba-laba. Selain itu, alas gudang juga dipenuhi dengan tanah sampai batu kerikil. Namun, itu semua tidak menghalangi pengantin untuk melaksanakan prosesi nikahan di kandang ayam. Mereka bahkan sanggup menyulap gedung tersebut menjadi dekorasi yang mewah. Kandang tersebut ditutupi oleh tenda pernikahan yang didekor dengan mewah. Atap gudang bahkan sudah dipenuhi dengan rangkaian bunga berwarna putih sampai lampu gantung berwarna emas. Sedangkan tembok bangunan juga sudah ditutup dengan tenda hias berwarna putih. Pelaminan pengantin yang dipenuhi bunga juga tidak kalah mewah. Pelaminan itu dilengkapi kursi minimalis berwarna putih. Lantai yang awalnya hanya berupa tanah dan kerikil sudah disulap dengan karpet. Hasil dekorasi pernikahan itu sudah berubah layaknya di gedung. Mengusung konsep minimalis namun tetap mewah. Hasil dekorasi pernikahan di kandang ayam langsung menjadi perhatian warganet. Mereka ramai menuliskan komentar pujian setinggi langit sampai mempertanyakan bau ayam. Tidak terbayang waktu ngebersihinnya pasti capek sekali. Tapi terbayarkan dengan indah, puji warganet. Keren banget, saut warganet. Maaf kakak, untuk bekas bau ayamnya diberi apa ya? Pewangi atau pandan gitu ya, tanya yang lain. Ayamnya dikemanain kak? Tanya warganet penasaran.